Pagi kembali dengan Andreas Kitchen. Kali ini aku akan mengajak kalian membuat pangsit goreng tanpa ikan, tapi kita menggunakan pakai udang. Bahan-bahannya sebagai berikut: ada udang, tepung bumbu, chop garlic, chop onion, ada seledri, daun bawang, dan juga wortel. Dan bahan dasarnya yaitu ada tepung tapioka, tepung terigu, telur, merica, garam, dan penyedap. Dan tentunya kita pakai kulit pangsit tersebut seperti ini. Yang pertama, kali ini aku akan mengajak kalian membuat adonan isiannya terlebih dahulu, yang terdiri dari tepung. Kita masukkan semuanya. Tapioka kita pakai sedikit saja. Ya, kita sudah masukkan tepung bumbu, tepung panir, tepung tapioka, dan kita masukkan telur. Kita gunakan satu butir saja. Setelah itu kita aduk rata dulu. Tujuannya biar merata semua. Tambahkan sedikit air. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Aduk seperti ini. Seperti adonan pisang goreng. Teksturnya tidak begitu kenyal dan tidak begitu padat. Setelah itu kita masukkan bawang putih, bawang merah. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita potong sayuran yang kita gunakan seperti wortel, daun bawang, daun seledri, dan cabai. Apabila kalian suka pedas, tambahkan cabai. Apabila tidak, dan sebaliknya, jangan pakai cabai. Nah, di sini kita potong brunoise kecil-kecil, kotak-kotak kecil, biar gampang nanti masuk ke dalam adonannya. Seperti ini. Ika. Selanjutnya kita iris juga daun bawang serta batangnya biar menambah aroma ke dalam pangsit tersebut. Ika. Kemudian iriskan juga daun bawang seperti ini biar menambah aroma dari pangsit tersebut nantinya. Jika kalian suka pedas, iriskan cabai ke dalam adonan pangsit. Apabila Anda tidak suka pedas, ya jangan isi. Sesuai selera saja. Setelah itu kita juga potong udangnya kecil-kecil. Ini. Ya, campurkan semua sayuran, udang ke dalam adonan pangsit. Nah, sambil diaduk rata. Ya, seperti ini. Nah, ini teksturnya sudah sangat bagus sekali untuk di adonan pangsitnya, pemirsa. Kita tinggal menambahkan bumbu, lada, merica, dan garam. Nah, kemudian kita masukkan merica, garam, dan kaldu jamur secukupnya. Ya. Kita aduk kembali. Yuk. Nah, adonan pangsit siap dimasukkan ke dalam kulit pangsit. Nah, seperti ini, pemirsa. Sementara kita sambil mencetak pangsitnya, kita panaskan dulu minyaknya biar tidak kelamaan menunggu. Kita masukkan minyak.
goreng secukupnya saja. Sambil menunggu, kita mulai cetak pangsitnya. Kita tuangkan secukupnya ke dalam kulit pangsit. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Ya, inilah pangsitnya yang sudah diisi dengan adonan tadi. Kita siap goreng sekarang. Kita masukkan satu-satu. Kita goreng hingga warna kecoklat keemasan. Jangan sampai terlalu gosong ya, dengan api yang sangat sedang. Enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil. Biar semuanya merata ke dalam. Warnanya sudah cantik sekali, udah warnanya coklat keemasan. Kita tiriskan dan angkat. Perlahan. Ya, bisa dilihat warnanya sudah coklat keemasan, golden brown ya. Nah, inilah bagian terpenting dari sebuah somai. Nah, ini aku akan membuat namanya sweet chili sauce ala-ala resto gitu ya. Nah, yang bahannya terbuat dari chopped tomato, chili, gula pasir, madu, dan kita tambahkan chili sauce ke dalamnya. Jika kalian suka pedas, tambahkan saja sedikit lada atau serbuk cabai. Ya, jika tidak, ya cukup segini aja. Dan juga apabila Anda suka asam, agak asam-asam, tambahkan sedikit cuka. Tapi saya di sini nggak pakai cuka, nggak pakai cabai karena saya bikin yang standar saja. Kita panaskan sampai mendidih. Ya, inilah sweet chili sauce ala resto. Cantik sekali. Ya, kita siap ditempatkan ke wadahnya. Ya, kita masukkan. Nah, inilah sambal sweet chilinya. Kita tambahkan sedikit garnish chop spring onion di atasnya biar kelihatan cantik seperti ini. Kemudian kita taruh di platingnya. Ya, kita siapkan. Ya, inilah ala resto. Pangsit udang ala resto dengan sweet chili sauce. Yummy sekali. Inilah tekstur dari pangsit yang bagus ala ini.
dibakso setengahnya agak kering dan juga berisi. Bentuknya kayak bakso juga pemirsa. Karena ini sudah adonannya sudah matang sempurna dengan campurkan beraneka ragam sayuran di tengahnya beserta udangnya. Sangat cocok sekali kita coba. Kita coba. Yummy sekali. Krenyes di dalamnya juga agak crunchy, crispy dan sangat enak sekali pemirsa. Ini adalah resep yang sudah saya recommended banget buat kalian untuk membuatnya di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, ketik lonceng notifikasinya untuk video berikutnya. Jangan lupa komen, share, dan subscribe YouTube channel. Sampai jumpa.